Pemirsa, kebakaran menghanguskan 16 rumah di Jalan Masjid Al-Makmur Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Petugas pemadam kebakaran sektor Pasar Minggu langsung berupaya memadamkan api agar tidak merambat ke rumah lain. Warga menyebut penyebab kebakaran adalah korsleting listrik dan dari gas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Aparat kepolisian setempat ini telah memasang garis polisi dan mulai melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran.